Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini kita akan membahas terkait benda-benda apa saja yang dibawa ke misi Artemis 1 ke bulan. Nah teman-teman pecinta astronomi, sebelum kita lanjut ke penjelasan, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Roket SLS milik NASA telah meluncur dalam misi Artemis 1 pada Kamis 16 November 2022. Misi Artemis 1 ini membawa sejumlah muatan di dalamnya. Roket SLS ini membawa pesawat Orion tanpa awak, akan tetapi di dalamnya NASA menyertakan manekin dan beberapa barang lainnya. Pengiriman manekin itu berguna untuk melihat dan mengukur radiasi dan dampak lingkungan di bulan terhadap para astronot. Misi Artemis 1 memang bagian dari program Artemis yang bertujuan mendaratkan kembali manusia di bulan usai 50 tahun absen. Selain itu, ada eksperimen lain dari NASA yakni mengambil gambar lewat CubeSat dan pengukuran makhluk hidup seperti alga, rumput, jamur, dan ragi. Artemis 1 adalah langkah pertama dari serangkaian misi yang kompleks untuk mengeksplorasi bulan dalam persiapan misi ke Mars. Paling tidak ada 5 barang yang dibawa dalam misi Artemis 1. Selain manekin, ada pula koleksi benda-benda museum luar angkasa yang dimasukkan ke dalam Official Flight Kit atau OFK, sebuah paket berisikan benda-benda memorial. Benda-benda tersebut adalah bagian mesin dari roket pada misi Apollo 11, koin memoratif Apollo 8, dan emblem misi Apollo 11. NASA juga mengirim 10 CubeSat yakni satelit seukuran kardus sepatu. CubeSat menawarkan kesempatan untuk dukungan operasional misi yang lebih besar serta pengembalian benda sains yang lebih banyak. CubeSat ini dibuat oleh Pusat Antariksa dan Universitas dari beberapa bagian di dunia. Beberapa CubeSat yang diterbangkan adalah Lunar Ice Cube dari Morehead State University di Kentucky. Lunar Ice Cube bertujuan untuk mencari air dalam segala bentuk dengan memanfaatkan spektrometer inframerah. Selain itu, ada juga NEA Scott dari Marshall Space Flight Center yang berguna untuk mengambil gambar asteroid yang berada di dekat bumi. Ada pula CUSP dari Southwest Research Institute yang akan mempelajari radiasi matahari, angin matahari, dan beberapa hal lainnya. Nah, teman-teman pecinta astronomi, begitulah penjelasan singkat terkait benda yang dibawa roket Artemis 1 ke bulan. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.